Nanti kok sudah terciduk, minta maaf lagi. Yuk netizen, gencarkan video ini. Cus! Sedikit-sedikit kamu apakan ke agama-agama. Habis itu muslim semua itu. Hai kamu Israel, bantai semua itu. Baik orang Indonesia yang ada di sana. Hai, Opung. Nah, sebelum netizen entok suruh bekerja, supaya nanti akhirnya Opung pasti minta maaf, ya. Yang perlu entok edukasi adalah, bukan dilari-larikan ke agama. Justru, sampai udah berbuih seluruh mulut manusia mengatakan untuk yang waras-waras ini, ya. Di Palestina itu, Opung, bukan perang agama. Dan kedua, yang mati di sana, yang dibom di sana bukan hanya masjid, bukan hanya orang muslim. Justru orang Yahudi pun ada, orang Kristen pun ada yang jadi korban. Makanya Opung, jangan kebanyakan minum tua, ya. Pakai tambul babi lagi, pakai tambul kucing lagi. Jadi otaknya pun udah kayak binatang. Malu awak sebagai anak Opung dah. Halah, kita itu pintar-pintar Opung. Adapun yang gila sikit, ini kok jadi gila lagi. Ya Opung ya, belajar lagi Opung ya. Kalaupun ada kita lari-lari ke agama Opung, tujuan kita adalah menyelamatkan seluruh warga Palestina. Yang mana warga Palestina itu ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim. Bukan hanya kita bilang, kita selamatkan aja yang Muslim. Tidak ada seperti itu Opung ya. Justru bantuan semua berlaku untuk warga Gaza, bukan untuk warga Muslim Gaza. Tidak seperti itu. Baru kedua, kalau Opung bilang, luncurkan aja bom ke Indonesia. Jadi Opung mau tinggal di mana? Itulah Opung. Ya jangan di partai tua aja. Di partai tua pun Opung buat video. Jadi wataknya gak waras. Kasian kan nanti kok sudah terciduk, minta maaf lagi. Yuk netizen, gencarkan video ini. Cus! Opung, kita tunggu klarifikasinya.